fast. The magic spell you cast. This is Love the Iron Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see Love the Iron Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the Iron Rose. Keluarga Sahibul Hajat
yang akan menggelar acara doa bersama. Sebagai penghantar dimulainya rangkaian acara menjelang pernikahan putri tercinta Asintia Fitriasih. Sebelumnya mari kita persiapkan diri kita. Kita silent dengerin handphone ataupun BlackBerry kita agar tidak mengurangi kekhusyukan dalam kita berdoa bersama-sama. Mari kita sambut calon mempelai beserta keluarga untuk hadir bersama-sama kita di tempat yang telah disediakan. Untuk itu kita buka buku panduan pada halaman 7. Salawat pembuka As-Shalah ala Ahmad. Al-Mustafa Zalwadil Amin. Cahaya kebahagiaan yang terpancar di wajah calon pengantin, calon pengantin karena belum pengantin juga tanpa begitu segar ayah, ibu, kakak, semua nenek hadir di sini. Begitu bahagianya orang tua menghantar putra putrinya Tia yang besok akan dipersunting oleh idaman putrinya yaitu Amanda Ferry Amanda. Alhamdulillah nusolli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita hantar Ananda Tia dalam doa dan salawat yang akan kami pandu. Saya Titi Triwidodo bersama rekan-rekan tercinta dari kelompok kajian Asyura yang alhamdulillah untuk yang kedua kali ini kami memandu doa bagi putra putri keluarga Bapak Ibu Tomo Sudrajat. Umul Quran Surah Al-Fatihah sekaligus kita kirimkan bagi arwah para leluhur sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada beliau-beliau yang telah mendahului. Bagi orang tua kita yang masih ada, alhamdulillah di sini ada nenek atau ibu dari Ibu Nawati Toni, yaitu Ibu Ros. Nama-nama leluhur kita masing-masing di dalam hati. Al-Fatihah dilafazkan oleh saudari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Raden Ahmad Sudrajat bin Cokro Sumbrio, almarhumah Ibu Roro Johari Resminah Sudrajat binti Suparno Atmo Soto, almarhumah Ibu Raden Raden Tuti, almarhum Bapak Syafi'i Khalil, almarhum Bapak Abdul Khalil, almarhum Bapak Zakaria, dan almarhumah Ibu Aisyah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله kita yakin Dia yang menggenggam setiap peristiwa, Dia yang maha penentu. Pasti ada makna yang tersirat dari setiap peristiwa dan setiap pertemuan. Dalam keseharian, beberapa kali saya dan Ibu Wati saling berbagi pengalaman agar kita dapat saling melengkapi, saling membutuhkan. Inilah indahnya suatu hubungan perkawinan yang Allah ridhoi. Kita berbagi peran dalam tugas keseharian. Laki-laki ditekankan sebagai pemimpin, sebagai pendelindung keluarganya, memberikan rasa aman, mensejahterakan dan memberikan nafkah lahir dan batin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita saksikan anak keturunan teman kita, harapannya kelak Ananda Tia pun mampu meneruskan, bahkan mungkin lebih baik, karena kita berharap setiap keturunan dapat berbuat lebih baik dari orang tuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Sold out.